Sekarang kita ada dekat The Purest Sungai Petani Hotel. Cari room. Okay, this is my room. Oh, agak gelap sikit kat sini. So, kita buka dulu. Assalamualaikum. Yes. Tuk dekat first. Okay, apa lah itu. Buka aircon. Baik, kita balik lah. Okay. Ini bilik untuk saya request actually deluxe room untuk dia Purest The Pur Hotel actually. So kita tengok view dia sekejap. Dia hotel ni tak berapa tinggi. Saya suka satu tentang hotel ni, saya pernah stay kat sini ni kali ke keempat ke kelima. Saya suka dia punya skybar. Dia ada skybar kat atas, ada swimming pool yang cantik. So ni view Sungai Petani. So ini selatan Sungai Petani. Kalau ke tak salah saya. So ni tak apa-apa ni sangat. Okay, so TV dia sebelah kiri. So agak serong sikit daripada katil. So katil dia kat sini king size. So dapat king size. Dan meja untuk bermenu. So actually hari ni hari puasa yang ke-18. So macam semalam saya pergi ke Olive Tree, dia bagi breakfast. Sorry, dia bagi sahur, dia hantar ke hotel. Tapi hari ni pagi tadi saya sampai, dia kata kena turun bawah untuk hotel ni. So nanti kita tengok sahur dia macam mana. So ni menu kalau nak order sendiri lah. So dari sediakan minuman, oh sangat banyak air sebenarnya. Ada Evian, Evian Just. Ini sparkling. Evian Nature Mineral Water yang macam sparkling lah. Perrier dah sebelum ni pun saya kena try. So dari kopi. Kopi gelas, tapi hari ni puasa. Dan dari atas. Okay, so hari dia sediakan dengan sejadah untuk solat, peti kemasan, simpanan. Oh ni yang best, dia ada timbang kat sini. Tak semua hotel ada, tapi orang tak